banget deh. Ini enak banget. Enak. You saw the look on my heart to get out of this place. I sense something. Hi guys, balik lagi di acara CEO dan tim santuy bersama saya Echa, saya Helen. Kita ada di Villa Lia Seminya by Nagisa Bali Group. Ini enak banget ya suasananya kayak Echa. Iya, apalagi lokasinya di mana nih Kak Helen? Lokasinya lagi di Seminyak. Seminyak, terus abis itu lurus dikit udah strategi Canggu ya. Strategis banget. Mana-mana dekat. Dan sekarang Bali cuacanya lagi enak banget. Terus sambil kita minum ice water. Enak banget. Seger ya. Ini hijau-hijau. Hijau. Terus abis itu lihat pemandangan di belakang kita, ada pool yang menggoda buat kita nyebur. Siapa yang gak tahan kalau misalnya di villa abis itu lihat pool yang gede gini, dampaknya pengen nyebur aja. Nyebur terus abis itu ada bisa juga sambil jengkrong. Nah sebelumnya nih judulnya kan CEO dan tim santuy ya. Benar. Kira-kira CEO kita di mana ya CEO-nya? Ada juga CEO ya. Sibuk say. Meeting di mana-mana. Schedule-nya padat. Tapi nanti dia pasti datang kan ibunya. Iya jelas dong, nanti kita todong buat review villa ini. Oke. Nah kita keliling dulu ya. Ayo mau ikutin? Kalian dapur yang ada di Villa Liang ini. Nah, kebetulan kita ada tim-tim yang lagi masak buat dinner. Say hi guys. Hi. Nah, ini tim-tim sale semua lagi prepare buat dinner dan ini tuh villanya cocok buat rame-rame, terus habis itu mau masak-masak bareng, terus mau dinner rame-rame di sini sama keluarga, teman-teman cocok banget karena di villa ini semua lengkap peralatannya, ada dapur, terus habis itu ada blender, terus habis itu rice cooker, terus ada oven juga, ada microwave, lengkap kulkas juga ada, terus habis itu gimana misalnya kalau kalian lagi bingung mau masak apa, jangan takut, di sini tuh udah ada juga disediakan makanan frozen, itu kalian juga bisa cari di NBM Food. Itu lengkap semuanya ada. Jadi kalian itu nggak usah panik atau nggak usah takut. Aduh aku nggak tahu beli di mana. Bisa langsung ke staff villa kita, order langsung mau bacon, terus habis itu mau sosis lengkap, terus kalian bisa masak di villa langsung. Nah ini tim-tim kita lagi riuh nih semuanya, lagi prepare memasak. Ini kita mau masak apa nih ceritanya nih? Halo. Banyak menu. Pokoknya tenang aja, ini space-nya luas banget. Ini kita ada berapa nih? Berbanyak. Ada bersepuluh. Bersepuluh bisa nih. Jadi kalian yang nginep di Villa Liang, jangan takut villanya kekecilan karena ini luas banget. Oke, nanti kita lihat kamar yang lain. Terima kasih dulu ya. Aku dengar suara ibu ribut banget nih di ruang tamu. Seru kali nih. Kayak ya. Selamat datang. Yeay. Hai Bu. Makasih. Makasih Bu. Kita. Dan CEO
meeting hari ini. Sorry ya. Hari ini meetingnya operation meeting. Jadi agak malam. Tapi karena udah janji nih, ada yang ulang tahun di sini. Ada yang masak di sini. Ntar kalian harus lihat masakannya. Iya. Enak banget. Udah janji mau ke sini. Jadi malam-malam pun kita ke sini. Terus ada Bu Dewi juga, ya. Hai. Hari ini kita udah full kerja di villa, makan banyak, rayain ulang tahunnya Helen. Pokoknya mantap lah hari ini. Besok dilanjutin. Oh, Bu Lina kan sibuk-sibuk tuh tadi ya. Besok Bu Lina yang sibuk-sibuk. Besok Bu Lina curang, mereka curang. Bu Lina ditemenin sama ini nih. Ya, si kecil. So, apa? Saksikan besok ya bersama Ibu Lina dan tim dan semua tim yang ada semuanya di sini buat room tour. Penasaran? Tungguin besok. Bye. Thank you. Hai, pagi. Good morning. Dari Villa Liang. Kemarin kita bobo nyenyak banget di sini. Nah, pagi ini kita mau breakfast dulu. Habis itu kita akan showin kamu ya room tour untuk Villa Liang 3 bedroom di Seminyak. Ini propertinya udah lama kita manage, tapi furniture semuanya masih timeless. Jadi kamu pasti penasaran. Nanti kita kasih lihat ya satu-satu. Nah, sekarang kita enjoy dulu ya breakfast pagi ini ya, disiapin oleh tim kita. Pagi dia udah makan duluan ya. Lapar, Bu. Udah jam berapa ini, Bu? Ayo, ayo. Enak banget nih, buah-buahnya segar-segar banget. Oh, tumben kan? Kalau di Bali. Tumben loh, dia bisa ikut nemenin loh. Biasanya mah susah banget. Biasanya dia. Ya, kita enjoy dulu nih breakfast yang dibuat tim semua ya. Habis makan baru kita mau mandi ya. Ya, thank you semua. Bye-bye. Halo. Ketemu lagi ya. Dari tadi tuh santai banget di sini, habis breakfast, habis ngobrol-ngobrol sama PM kita yang jaga Villa Liang ini, sama tim semuanya yang ada di sini. Happy banget deh, soalnya villanya bersih, terawat dengan baik. Seneng ya, karena kita manage villa ini udah lama, tapi lihat aja, tapi semuanya. Jadi tugas kita tuh kadang-kadang gini, ngecek-ngecek villa, trial stay, kayak gitu. Ini villanya tuh deket banget sama Batu Belis. Jadi ini kan namanya Villa Liang. Dia 3 kamar. Kita manage itu sudah sekitar ya 10 tahunan ada. Nah, cuman memang furniture semuanya timeless, semuanya oke. Nah, terus dia greenery tapi di tengah-tengah Canggu. Jadi antara Canggu sama Seminyak itu ada lokasi namanya Batu Belis. Nah, lokasi ini villanya ada di lokasi ini, terus deket kalau keluar itu makanya bisa ke Seminyak gampang, ke Canggu juga gampang, ke pantai deket, ke kafe deket gitu. Nanti saya ajak berenang ya, sama nanti kita lihat ya room tournya ya. Santainya udah cukup, Bu. Kembali ke pekerjaan ya, Bu ya. Ini kita menjanjikan apa? Kita menjanjikan room tour. Jadi, sekali lagi
lagi villa kita di Villa Liang, 3 kamar di Batu Belik, persimpangan antara Seminyak dan juga Canggu. Jadi gampang, deket banget, strategis banget ya. Kita habis makan-makan enak jadi lebih powerful. Lebih semangat ya. Ini kita ada di ruang dining room. Dari kemarin kita habisin waktu di sini terus makan-makan. Betul. Perbanyak anak-anak, lemak ya. Ya. Anak-anak kan kemarin pada datang, mereka cooking ya. Ini dia cooking. Kemarin tim sales juga kerja dari sini. Jadi enak banget mau jadi untuk dining room bisa, untuk working space juga bisa. Sambil tapi malamnya mereka langsung balik karena weekend. Pacaran mereka. Lebih penting pacaran memang ya. Jadi kita ditinggal bertiga doang ini. We couldn't be friends anymore. I not the dancer. Enak banget, kursi banget. Terus itu kan kita kan udah manage Villa Liang udah lumayan lama ya, udah 10 tahunan gitu kan. Tapi lihat aja conditionnya, terus furniture-nya itu timeless banget sih kalau kita bilang ya. Iya benar Bu. Jadi enggak usah khawatir. Iya. Nah, terus ditambah tim kita itu kan rajin poles-poles tuh ya. Tuh lihat tuh ya, airnya sampai shining semuanya. Ini salah satu villa yang konsepnya Bali, tapi kita juga banyak yang konsepnya Montreal. Anda ada punya villa konsep gimana? Kita bisa. Sekalian nih jualan manajemen. Nenek, ada Pak Ridi. Gimana Pak Ridi masakannya ya? Gue mantap, mantap. Ada manajer kita yang paling keren, ganteng. Nanti ya, masakin. Nagi lagi dia. Pak, ini boleh tahu sedikit nggak Pak? Villa Liang ini spot paling menarik tamu ini di sebelah mana dia biasa? Di sana. Di dining room? Dining room. Oh, di samping kolam ya? Di samping kolam, mereka biasanya kan kerja, sambil kerja juga bisa di sana. Oh. Menikmati pool, sambil ngopi. Benar-benar. Itu spot yang paling indah. Paling indah, iya. Enaknya. Saya coba juga di sana ternyata. Tadi ya terbukti dengan makan siangnya lebih lengkap ya. Ini tadi kita masak-masak juga lengkap alat-alatnya, utensilnya semua. Ya kemarin kan mereka masak-masak, kalian lihat dong hebohnya mereka. Banyak spesies juga luas. Kalau saya menikmati saja malamnya. Terang ini dulu tuh dapurnya tuh. Makanya lengkap semua, ada oven, ada microwave, semua lengkap. Yuk kita ke kamarnya Bu. Satu lagi di sini tuh paling spesial kopinya. Ibunya jatuh cinta sama kopinya. Iya loh. Soalnya saya tuh kalau mesin kopi dia. Misalnya mesin kopi tuh ya, tapi kopinya kurang suka gitu. Nah, tapi kalau di sini dari kemarin disuguhin kopi kan, kopinya tuh enak banget. Kopi Bali, tapi dengan itu ternyata kopi Bali. Kopi Bali penyajiannya yang modern. Kopinya kreativitas ya. Tapi rasanya dimajuin dikit lah kopi Balinya. Ternyata katanya tamu-tamu juga suka ya. Iya, lebih suka ini. Lebih suka ini ya. Datang dengan hati yang gundah gulana, balik dengan hati riang nanti. Oh, tergantung itu. Kita ini kita di salah satu kamar yang di lantai bawah ya. Benar. Ini kamar ibunya nih tadi, ini masih rapi makanya. Kamarku. Aku stay di sini sama Kadek kemarin. Tapi Kadek pagi-pagi dia udah ke project-project sana sini. Itu superwoman-nya. Superwoman. Sudah ditinggal aku pagi-pagi. Tapi beginilah tempat tidurnya. Jadi kalau di sini kan 3 kamar ya, Rus, Villa Liang. Jadi kamarnya itu memang tradisional modern ya. Tapi kalau lihat ke sana nih, coba lihat ke sana ya. Hijau-hijaunya gitu. Enak banget. Tuh. Jadi udah disambut sama tropicalnya Bali gitu. Ini tempat tidurnya nyenyak banget semalam tidur. Benar, enak banget deh. Enak banget. Ini kamar mandinya juga luas, spacious. Jadi 2 kamar ini yang di bawah, kamar mandinya luasnya sama ya. Benar. Luas banget. Benar. Terus ini tuh ya, udah 10 tahun nih kita manage nih ya. Ya sih kita teraso, kita recording, semua kita rawat. Kita maintain. Tapi ini loh bentuknya, kayak ini bambu semua kita nggak pernah ganti. Tapi kita rawat semua, kita furnish semuanya. Ya, tetap harus pemilik. Dan tim di sini tuh oke banget karena standarnya apa namanya benar-benar dijalankan. Ya, dan
kita di sini tuh memang ngecek-ngecek, bukan kita santai-santai loh ya Rusya. Jadi ini kalau misalnya sambil mau dijaga begini ya, bukan kerjaan yang kayak sebulan sekali ya, memang harus daily, ya, bukan rutin daily bersihannya. Ya, ya, untuk showernya juga, kepala showernya itu memang setiap minggu dibersihkan. Lihat, jadi memang harus daily. Jadi enak banget waktu stay itu ya, kita itu ngecek sampai ke sini lubang-lubangnya, keluar airnya, apa namanya, lancar atau enggak, lancar enggak, seperti itu. Ada standar amenitiesnya semua lengkap. Jadi udah kayak di hotel tapi dengan private service-nya kita. Tetap ya, tetap dengan hospitality service. Terus malam-malam. Eh, siapa tuh? Memang Pak Ridi ini luar biasa, dia tahu dia semua kesukaan tamu-tamunya ini loh. Bukan hanya Pak Ridi loh, VM-VM kita semua. Oh iya, itu kan udah arahan, udah ini loh, trainingan dari Nagisa Balinya ini loh, personal. Ini lemarinya juga komplit ya, seperti biasa ya. Kamu cuma perlu bawa diri deh pokoknya ya. Bawa baju ganti juga, Bu. Oh iya, bawa baju ganti juga. Tapi kalau lupa baju ganti, kita ada kimono. Mau request untuk honeymoon nih, ada atau pasangan anniversary, bisa kita requestkan nanti untuk dekor-dekornya ya, romantis. Iya. Jadi kinclong langsung. Soalnya kalau sama Rusia itu semua romantis. Iya, harus. Dia romantis. Terus kita ada satu kamar lagi. Jadi di atas. Jadi tuh di Villa Liam itu 3 kamar. Nah, 3 kamar itu 2 kamar di bawah, satu kamar di atas. Itu ada balkoninya, enak banget ngopi sore-sore di balkoninya juga. Dia ada dia lebih besar sedikit. Kalian bisa lihat tuh di fotonya ya, nanti videonya nanti kita attach-nya nanti ya di videonya. Terus apa namanya, dari atas itu balkoni bisa lihat semuanya ke bawah. Jadi keren banget deh. Terus dia deket banget kan, karena kalau kita bilang Batu Belik ya, nggak banyak orang yang tahu, nggak ngerti juga ya kadang Batu Belik di mana. Batu Belik itu di mana sih gitu. Batu Belik itu antara Seminyak dan Canggu. Jadi Seminyak robokan, Batu Belik Canggu, jadi tinggal ngesot-ngesot dikit, dua-dua kena. Mau ke Delmar jalan kaki bisa, mau ke pantai juga bisa. Jadi kita bisa lah ke pantai yang di Canggu, Brawo, apapun itu, kalau ngelewatin Canggu pasti ngelewatin Batu Belik. Bener. Nah, terus Batu Belik bagusnya dia ke Seminyak juga dekat. Dekat banget. Ya kan? Terus jadi kita belum macet-macet. Kita dari kemarin di villa aja, Bu. Enak banget, nggak keluar-keluar lagi nih. Jadi tinggal nge-grab juga gampang banget, untuk nyari apa-apa itu gampang. Soalnya dia makan melulu. Jadi kita betah di villa. Biar kita ada tenaga untuk kerja. Jadi semangat ya. Benar-benar. Dari kemarin soalnya kita tuh kan kalau nginep villa itu sebisa mungkin menikmati villa. Iya. Karena kalau enggak kita tuh beredar semua di sini sana ya Rusia. Kalau staycation ya udah memang harus langsung pas. Iya. Terus biasanya kita juga ya ngobrol-ngobrol lah ya dengan tim semua kecap. Untung ngobrolnya nggak masalah kerjaan lagi ya, say. Kita ini sapa dulu nih. Tim kita nih, di belakang layar nih. Ini yang dari mau tamu-tamu manapun ya, Villa Liam. Mau tamu-tamu dari manapun tuh ya, Indonesia. Apalagi? Australia. Amerika, apalagi? Singapura. Ya, nah, lebih tahu market daripada salesnya nih. Iya. Bayangin semuanya ya sama. Ini lagi nyari katanya ya. Ini single. Ini anak dua. Masih cantik banget. Ya, jadi kalau kamu kesini, ketemu sama mereka. Jangan lupa juga, Bu. Like, subscribe, komen video ini ya. Biar kita tetap semangat ya konten-kontennya loh. Kasihlah semangat untuk kita-kita yang udah kerja keras. Penjual rekening ya. Dan kita berharap ya semua bisa berjalan lancar untuk Bali semuanya. Amin. Dan kita semua tunggu kamu di Bali, di private villa kita, di Nagisa Bali ya. Jadi tolong like dong and subscribe. Komennya, mungkin komennya, ih Kak Rusia cantik banget sih. Ya boleh. Dan book ya, Villa Liang ini ya. Ketemu ya sama mereka ya. Booking kita ya. Akhir kata kita bilang apa? Suksuma semuanya, sampai jumpa. Bye bye. Sampai ketemu di selanjutnya.